Assalamualaikum, selamat pagi semua. Ya, bertemu lagi kita pada kali ini. Sekarang aku berada dekat rumah Syah Kitty. Sekarang ni kita panggil dia Syah Kestrol. So, hari ni nak ke mana kita? Hari ni kita nak ride, ya. Kita nak makan udang galak. Kita nak ke Leban Condong, Kuala Rompin, Pahang. Okay. So, kejap lagi kita orang akan berkumpul dekat Shell Taman Maju. Isi minyak kat sana, penuhkan. Lepas tu pukul 8 boleh gerak lah. Sekarang dah agak lewat. Pukul berapa sekarang ni? 7.36. Okey. So, tu kelihatan apa, Syah Kestrol dah ada tu. Dia pun nampak macam dah siap lah. So, tunggu dia kejap. Lepas ni kita boleh gerak. Okey. Jumpa dekat Shell Taman Maju. Bye. Alright. Syah Kestrol dah ready. Sekarang 7.41. Kita lalu ikut air kangkung lah. Terus boleh terus ke ni. Sebab meter motor pun dah berkelip lah. Baru start berkelip. Nak kena isi minyak. Okay, jom kita ke Shell Taman Maju. Main kuat ni Zoh dia. Kita belum salam lagi. Salam tumbuk. Ya, belum salam ke? Haa. Salam COVID. Kita belum salam lagi. Salam tumbuk COVID. Salam COVID. Salam COVID. Kali lagi. Salam hijrah, weh. Salam hijrah. Tahun baru. Salam hijrah. Yes. Kita rat hijrah hari ni. Kita nak ke mana hari ni? Ke Leban Condong, Pekena, Udang Galah. Ini macam. Yeah. Eh. Alamak. Ini kena sensor, eh. Terdagi. Wow. Oh, Encik, wow. Buruk kakak. Okay, Muazzam, kita tunggu Adi Wambok jadi ke dia? Tak tahu lah. Tengoklah kalau dia jadi-jadi lah. Kalau tak jadi, kita ikut schedule lah. Macam mana? Baik. So, baik. Boleh kita ready-ready sekarang? Okey, ready. Jom kita. Kita SOP sana. Assalamualaikum. Yeah, video dah sampai. Abang Yabai Jali sedang buat apa? Dah rekod video. Dia nak masukkan dalam YouTube juga. Oh, nampak gayanya Nabil terlajak laris tidur baru bangun apanya. Tak apalah. Minum sekejap lah.
aku. Dah siap makan dah. Kalau go. Ha, kek dulu. Ambillah gambar kita dah sini. Alright. Semua apa? Ha, ni masuk dah ni, dah masuk dah. Ha, yang itu dah masuk dah. Jaga. Jalan. Okey. Ambil logo ni mampir tu, Pak. Yes. So, apa boleh buat? Kita makan dulu lah. Ya, silakan. Ya. Yeah. Ya, itu dia. Ha, tak boleh lah. Ingat nak basahkan je. Memang kena isi tiap basket. Nescafe ais tarik. Ais tarik. Dua. Man, kau apa tadi? Oh, ni air kosong tu. Okey. Kau dah? Ya, kau memang terbaik. Nasi lemak dengan telur. Air Nescafe ais. Ais kosong. 4-4. Okey. Ni kita gap pukul 9 dah. Alright. Duduk. Okay. Sebab lewat sikit sebab ada member seorang lagi on the way. Okey. Okay. Eh? Dia ada air apa lagi?
Okey, alhamdulillah kita sampai Syekh Muazzam. Nabil on the way. Dia ada kat belakang. So tadi isi minyak berapa kena eh? RM7.41. RM7.41. Saya tadi kat tangkap RM5. Hijau. Ni RM6 setengah. Woi. Okey, okey lah tu. Tapi tangki dekat tengah. RM8. Aku punya RM7.41. Okey lah tu. So kita tunggu Nabil lah kejap. Eh? Sampai juga Nabil. Macam aduh, pisang solo ni. Aduh, gantuk eh mata. Ikut lah lori ni kan. Aduh, angin dia. Eh, kau dari sini minyak? Ada 4 bar lagi. Top up ya? Top up ya. Kencing tu susah. Kencing tu Abang Jali mana Abang Jali? Dia patah balik. Ha? Dia patah balik. Dia patah balik. Ha? Patah mana? Jom. Sampai juga kita. Jom, macam mana Jom? Okay. Alhamdulillah. Dah lama tak ride pun untuk berbal juga. Last saya pergi ride ke Kelantan lah dengan connect itu. Oh, minum dulu. Eh, itu ada kosong. Boleh booking. Alhamdulillah. Ke mana kau boleh lambat ni? Aku telajar. Telajar tidur. Aku dah subuh. Cakap, oh ya, kau ni cakap awal lagi. Aku kan tidak lepas subuh, aku nak gerak. Kita orang slow je naik. Slow tadi laju. Inilah gerai yang kita pilih. Udang Galah Mak Ngah. Ini kali kedua aku masuk kedai ni. Dulu tak ambil udang, hari ni nak cuba udang. Kita tengok berapa kena. Okey, gerai udang Mak Ngah. Normal temperature, 50 grade, 36. Yang nampak. Ini air pun? Ini Nescafe OS satunya. Kita cuba. Tak ada duit lagi. Pinjam dengan ni lah. Okey.
Ah, ni kedua air dengan air. Walaupun empat kit ni. Lepas dia jikit. Empat bis. Tambah dia punya empat bis. Dia berikan. Alright, jom jumpa makan semua. Ni, makan. Bismillah, bismillah. Pagu lah. Oh. Makan dah pagu. Ni ha. Rosak kepala ha. Malu sama. Oh, berenang-renang di tepian. Cuba ada tambah lah. Alalak tu. Makan orang kan? Bandung. Bandung. Bandung-Bandung. Bandung ni. Neskepe. Oh, dia. Sedap kan? Sedap. Sedap. Dah selesai. Tengok sikit. RM26. Satu RM14. Satu RM14.35. RM26. Terima kasih. Selesai menu RM26. Haa. Udang galas seko, ikan keli seko dengan air Nescafe Ice. Sedap, apa tak tak sedap. Ha, dan harga dia pun tak adalah tak adalah mahal sangat. Yahudi sangat. Tak apa. Okey kan? Okey. So lepas ni kita ke mana tuan? Kita ke masjid. Alright. Lepas tu, kita balik. Balik Melaka. So, Monik. Yeah. Apa? Pengalaman. Best. Rasa macam nak repeat lagi. Betul. Harga dia okey. Tak adalah orang kata Yahudi mabuk sangat. Boleh terima makan lagi. Ini buat owner dia siut. Boleh terima makan. Ini bukan biasa-biasa ni. Dia pegang sengit ni. Tak apa. Tak ada masalah. Habis best lah. So, lepas ni kita akan balik lah. Kita pergi masjid sekejap. Pergi masjid sebayang. Lepas tu okay, terus balik lah. Balik lah. Kita balik lalu ikut Palung. Kita akan Muazzam, Palung, Pasir Besar. Pasir Besar. Suku Mencik. Lepas tu sampai rumah saya tu, Zandau. Lepas tu lantak dia orang. kita berpecah dekat situ lah. Pantai lah lepak dulu. Balik dua ikut kan. Dah tiba masa boleh gerak lah sekejap lagi. So, kita tengok Shah Kestrel tengah spray rantai. nampak tak rantai dia. So langit pun agak gelap macam nak hujan. So terpaksalah juga aku gunakan casing. Ini dia. Tak boleh lah dengar suara. Thank you.
called something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave. Gabung habis. Ni yang 360 yang macam yang game weh, macam game weh. Ha. Dia boleh kalau pakai batang kat belakang. Dua apa? Dua lah. 18 ni. Oh, 18. Eh, kalau kamera dia betul lah. Capu apa betul ni barang-barang dia dua lah, dua. 18 kan. Ada dengan Dia dengan aku dua atas sana. Oh. Dia ai. Ada mampu. Aku tu kawan-kawan. Ya weh. Aku beli air kawan-kawan lagi tak apa. Bang, ha, itu kan. Ha, letak plastik ni cuk ya. Ready. Minum air sikit. Balik ni lalu Selandar. Oh. Tak apa. Kau nak balik mana? Genap. Ah, ikut aku lah. Ikut yang dalam eh. Jangan lalu Selandar. Lalu ikut batu pendam lagi ni. Ikut jalan belakang. Ikut sekali. First time. Okey, alhamdulillah. Kita dah sampai Gemencik. Kalau nak ikutkan apa tentatif tu memang tepat lah eh. Kan? Ha. Memenuhi jadual lah. Ha, tapi aku dengan dia je lah. Ha, dua orang ni je. Sebab yang lain dia lalu ikut Selandar. So kalau ikutkan tentatif kita, kita sampai Gemencik dalam 5-5 minit. Senang lah. So, Bil, macam mana? Saya sebagai ahli baru. Apa dia cakap? Macam mana? Apa alhamdulillah, perasaan dia tak adalah macam bawa ganas-ganas ke apa ke, tak adalah. Ah, sedia. Aku patut orang yang raya lah. SOP still ada. Jarak tu ada. Okay, ya? So, nanti kalau ada lagi yang di sana boleh join lagi. Tengok double. Double. CEO itu kita jalan. Mungkin dia tunggu. Okey, so ni kita lalu ikut jalan belakang eh. Lalu ikut tebung. Tebung. Kuala Tunggal tebung lalu ikut tu lah. Alright. So jom kita gerak. Kita jumpa di lain siaran. Bye-bye.